kalau menjepit. Lagi serap kejepit kan sakit kan ya? Berarti ada pelan-pelan merunduknya. Merunduk pelan-pelan, merunduk pelan-pelan sampai lurus. Ya, lidahnya nempel ke atas. Ya. Nah, tangan seperti ini, lihat tangannya posisinya seperti ini. Ayunkan sekot-kotnya. Satu, dua, tiga, empat, sampai sepuluh. Anda berdiri. Seketika itu sakitnya berkurang, terasa berkurang. Seketika itu juga. Masih sakit, lakukan lagi. Ya. Sampai benar-benar hilang. Kalau kiri yang sakit, jalankan kiri. Kalau tengah yang sakit, gantian kanan-kiri. Sampai benar-benar hilang. Ya, ini untuk saraf kejepit. Sudah berapa, Ustaz? Nah, seperti apa? Ambayan ya. Yang ambayan, kalau bangun tidur, jangan langsung bangun. Ya, yang ambayan, kalau bangun tidur, jangan langsung bangun. Ya, lakukan gerakan ngayuh sepeda. Satu, dua, tiga, sampai sepuluh. Lakukan lagi. Satu, dua, sampai sepuluh. Lakukan tiga kali sepuluh. Tiga kali sepuluh ayunan sini. Bangunnya nggak boleh langsung begini, nggak boleh. Bangunnya nyamping. Kiri maupun kanan, boleh. Ya? Nyamping. Itu nggak sampai dua minggu. Nggak usah operasi Anda. Ya, oh, saya pernah sampai berdarah. Ya, sakit. Oh, sampai itu sakit jalan teman.